Selamat pagi semua. Apa kabar kamu hari ini? Baik. Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk semua. Kita mengawali pertemuan kita pagi ini dengan doa. Dan saya mohon siswa sekalian berdiri, mengambil sikap yang baik, dan kita mengawali kegiatan kita ini dengan doa. Dalam doa dan silakan duduk. Dalam pembelajaran ini pertama-tama kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita dalam kaitan dengan aku pribadi yang ini adalah peserta didik mampu memahami dirinya sebagai aku pribadi yang menggali pengalaman hidup kita melalui kisah terjun selamat, melalui video atau pertemuan telepon. Kemudian saya bisa membagi asiknya kita menonton video, lalu kita bisa menggali pengalaman. Silakan masuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kita menuju 3 kelompok. Dalam kelompok dan harus lebih menarik berkaitan dengan apa yang anda tahu tentang
itu ada pertanyaan di bawah. Satu juga kamu bisa baca ya, sama juga. Ya, itu LKPD 1, diskusi dalam kelompok. Saya beri jadilah baik, itulah hari keamanan. Harus
silakan menjawab beberapa pertanyaan dan diskusi di dalam kelompok itu. Pada LKPD 2 ada di lembaran, silakan berdiskusi. Lalu kemudian sharingkan pengalaman ini dan saya bisa langsung ini. Merasa terhubung. Silakan. Ada kelompok? Tidak ada? Pas? Beranak cuculah dan bertambah banyak penghilang luka bumi. Terima kasih. Kita berikan apresiasi. Keunikan itu berkembang biar dan beranak cucu penghilang muka bumi. Ada yang lain? Silakan. Ya, kelompok dua silakan. Kita berikan tepuk tangan apresiasi kepada kelompok dua. Bahwa Allah itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa. Setelah itu kita pretest dulu. Kita tes dulu bermasih refleksi.
Sampai jumpa, terima kasih banyak. Dan selamat beraktivitas selanjutnya. Selamat berjumpa.